Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama dengan Rohman Yusuf Channel. Kali ini kita mau buat konten bagaimana ramenya nih di Pasar Pancoran Glodok yang sebentar lagi itu akan memasuki Hari Raya Imlek. Jadi di mana-mana itu selalu banyak penjualan-penjualan yang berbentuknya itu adalah bercorak-corak Chinese, ada lampion dan segala macam. Biasa, sebelum kita memulai video nanti, yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu. Yang sudah mensubscribe channel kami, jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Dan bila mana kalian menyukai dengan channel-channel kami, kalian boleh share tuh ke teman-teman kalian, baik ke grup dan wadah-wadah yang ada. Sebelum kita memulai video nanti, bagaimana nih ramenya jalanan, bahkan mungkin para pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan daerah Pancoran Glodok. Biasa kita intro dulu.
Oke guys, baru saja kita telah menyaksikan tuh bagaimana ramenya yang ada di pinggir jalan Pasar Glodok Pancoran. Ya, sebentar lagi kita itu mau menghadapi yang namanya ini Hari Raya Imlek. Jadi buat kalian semua ini yang mungkin masih dalam keturunan dari Tionghoa, selamat nanti akan merayakan Hari Raya Imlek. Karena nanti itu luar biasa banget kan guys, tempatnya ramai banget, banyak sekali penjualan-penjualan yang ornamen-ornamen yang berbentuk Chinese. Nah, buat kalian tuh yang ingin merayakan Hari Raya Imlek bersama dengan keluarga, datang tuh ke daerah Pancoran Glodok. Banyak banget bermacam-macam khas cirinya Imlek. Harganya juga murah meriah di sana guys. Kalian tinggal hampir itu adanya di pinggir jalan dan berseberahan juga dengan Chinatown Point. Jadi adalah gedung yang mall terbesar mungkin di daerah Pulau Pancoran. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Biasa ya, saya ingatkan kembali yang belum subscribe channel kami, jangan lupa subscribe ya. Yang sudah subscribe jangan lupa dengan like dan komennya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.